Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan semua, kembali berjumpa di channel YouTube kita. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kembali kita akan mengupload video dan kita akan berbicara tentang Mandailing Natal. Di Mandailing Natal terdapat satu gunung Merapi yang masih aktif, yaitu Gunung Sorik Merapi. Dan dari Gunung Sorik Merapi ada air yang mengalir yang rasanya asam. Dan dari Gunung Sorik Merapi, selain daripada air asam, ada juga air panas. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang air panas yang keluar dari Gunung Sorik Merapi. Di video kali ini, kita akan berkunjung ke hulu air asam yang mengalir dari kaki Bukit Sorik Merapi, tepatnya di Desa Sibanggor Julu. Air asam yang mengalir dari kaki Bukit Sorik Merapi. Banyak orang yang meyakini bahwasanya air itu ampuh untuk mengobati sakit gula. Banyak daripada warga sekitar Mandailing Natal yang datang mengambil air asam yang ada di Desa Sibanggor Julu ini untuk dijadikan obat untuk penyakit gula. Dari Desa Sibanggor Julu menuju ke hulu air asam ini berjarak sekitar 1 km dan perjalanannya harus ditempuh dengan jalan kaki. Ketika kita tiba di hulu air, kita melihat hijaunya kaki Bukit Sorik Merapi, kemudian melihat aliran air yang sangat bersih. Dan rupanya kalau diminum, air yang kita lihat bersih tadi adalah air yang rasanya asam. Kawan-kawan semua, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kawan-kawan semua dapat melihat dan menonton video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.